Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alat camber stock. Nama alatnya ini camber stock. Camber stock itu dia fungsinya untuk mengukur lama penyinaran matahari. Satuannya jam. Nah, jadi namanya camber stock. Fungsinya untuk mencatat atau mengukur lama penyinaran matahari, satuan pengukurannya itu jam. Ya. Jadi bagian-bagian alatnya, yang pertama yang paling penting bagiannya itu yang pertama ini sensornya, bola kaca, lalu ada kertas bias. Untuk kertas bias nanti akan saya jelaskan di kemudian, ya. Di video selanjutnya. Jadi kita tidak membahas tentang kertas bias dulu. Jadi yang paling penting di camber stock adalah bola kaca masif ini. Ya, prinsip kerjanya, ya, ada matahari, ada sinar matahari, lalu sinar matahari itu akan difokuskan oleh si bola kaca ini sehingga akan membakar kertas bias di bawahnya ini. Untuk mengukur lama penyinaran itu kita lihat berapa panjang kertas bias yang terbakar. Jadi dia membentuk garis, nanti dilihat berapa panjang kertas bias yang terbakar. Itu nanti akan jelaskan kemudian. Ya, seperti itu. Prinsip kerjanya seperti itu. Kelebihannya ini sangat akurat. Kurangannya itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi alat ini diletakkan di stasiun klimatologi. Camber stock ini diletakkan di stasiun klimatologi. Ya, jadi di stasiun klimatologi untuk mencatat suhu, untuk mencatat lama penyinaran itu wajib menggunakan camber stock.